Okay. Untuk step penulisan Hanzi hari ini, kita nak belajar tentang perkataan mu qin, mu qin de mu. Okay, selain mama, ibu, so kita sebut mu qin sebagai ibu. Okay, so kita untuk step ni kita nak belajar tentang perkataan mu. So mari kita mula tulis. Okay, step yang pertama, su zhe. Okay, su zhe, heng zhe, go. Step yang kedua, okay, su zhe, heng zhe, go. Sebenarnya untuk step yang ketiga ni kita kena mula dengan tian, tapi dalam nota ni dia mula dengan heng, so kita follow nota dulu. Heng, okay, su zhe, heng zhe, go, heng, tian. Okay, su zhe, heng zhe, go, heng, tian, tian. So sebenarnya kita boleh ikut step yang asal ini, okay. So kita mulakan dengan tian, heng, tian, mu, mu.